Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini kita akan membuat pembesaran alpukat yang kita bikin seperti ini. Ini yang sudah rencananya akan kita tanam. Dan untuk cara-caranya ini kita lakukan seperti ini biar kita nantinya mudah mengambilnya dan juga mudah akarnya biar tidak mudah pada putus. Tujuan kita pakai waring atau karung ini itu biar akarnya nanti airnya itu mudah meresap ke bawah. Kita masukkan tanah. Ini alpukat jenis kahyangan yang sisa-sisa kita kirim yang tidak layak ini akan kita besarkan dulu biar nantinya bisa makin besar dan makin bagus. Ini kita padatkan biar mudah nantinya enggak mudah pecah tanahnya. Kita kasih pupuk kandang atau indil kambing. Itu kita ikat seperti ini. Sudah kita angkat. Nah, setelah seperti ini barulah kita kasih rapia lagi yang sampingnya. Yeah.
Nah, seperti inilah. Ini yang sudah jadi, yang apa namanya? Insya Allah besok akan kita pendam. Ini kita akan bikin kayak gini dulu semua. Oke. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.